Masyarakat pun diminta untuk menaati pengaturan ganjil genap ini. Pasalnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memastikan tidak akan menilang pengendara yang melanggar kebijakan ganjil genap selama periode arus mudik lebaran tahun ini. Namun, kendaraan yang melanggar akan tetap diarahkan keluar dari jalan tol ke jalur arteri melalui pintu tol terdekat. Berdasarkan data Korlantas Polri, berikut detail jadwal dan lokasi pelaksanaan rekayasa lalu lintas ganjil genap di jalan tol.